inilah kelas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. 200 lebih migran, sebagian besar dari Pakistan, diangkut kapal dari Pulau Lesbos, Yunani, ke kamp di kota Dikili, Turki. Ini adalah gelombang pertama deportasi sebagai bagian kesepakatan Uni Eropa dengan Turki. Presiden Amerika Barack Obama menerima Sekjen NATO Jens Stoltenberg di Gedung Putih, antara lain mengangkat langkah bersama menghadapi kelompok ISIS. Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson melakukan walkout saat wawancara TV setelah namanya dikaitkan Panama Papers, bocoran yang memuat nama-nama pejabat berbagai negara yang dicurigai memiliki aset di wilayah bebas pajak. Koala biru bernama Borobi, maskot pesta olahraga persemakmuran 2018, diperkenalkan kepada publik di Gold Coast, Australia. Borobi dipilih dari sekitar 4.000 usulan warga.